Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu burung perkutut yang tidak baik untuk dipelihara. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fitaruni amin ya rabbal alamin. Wa minha ati alaman yahtisuni wa yurabbiyani albala'a. Wa alamatuhu ayyakuna fi duburihi darkun tawilun. Setengah dari manggungnya burung perkutut itu ada yang manggung, setiap manggung mempunyai arti ya Allah datangkan balak kepada orang yang merawat saya dan yang memelihara saya. Setiap manggung itu selalu berbunyi seperti itu, karena di sini ati alaman yahbisuni wa yurabiyani albala'a. Kalau burung perkutut ini otomatis tidak baik untuk dipelihara, karena selalu mendoakan yang memelihara dan yang merawatnya apa? Akan mendapatkan bala atau musibah ataupun bencana. Ciri-cirinya perkutut yang nanggung seperti ini yang bagaimana? Wa alamatuhu ayyakuna fi duburihi darkun tawilun. Ciri-cirinya yaitu di duburnya burung perkutut ada kotoran memanjang. Nah, burung perkutut yang selalu mendoakan tapi doanya jelek supaya ditatakan balak, orang yang memelihara dan yang merawat burung perkutut tersebut itu mempunyai ciri-ciri di tubuhnya terdapat kotoran yang memanjang, kotoran burung perkutut tapi memanjang di tubuhnya, seperti itu kurang lebihnya. Nah, teman-teman juga harus detail apakah burung teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, ada kotoran yang memanjang di duburnya atau tidak. Kalau ada lebih baik dilepaskan saja, karena ini perkutut bisa dikatakan pembawa bencana atau musibah. Karena apa? Kalau bunyi itu selalu ati alamat ya bisuni wa yurabiyani albala'a, datanganlah pada orang yang memelihara saya dan yang merawat saya balak, kan kurang baik untuk dipelihara kalau perkutut seperti ini. Kalau di dalam burung katuranggan ini kelihatannya, saya juga belum tahu persis katuranggan apa yang di duburnya ada kotoran yang memanjang, mungkin seperti itu ya. Jadi pokoknya asal burung perkututnya tidak ada kotoran yang memanjang di tubuhnya, ini tidak apa-apa. Ini kan yang perkutut pendatang bencana kan yang ada kotoran yang memanjang. Karena kalau bunyi setiap hari itu ati alamannya bisuni wa yurabiyani albala'a. Pokoknya dalam memahami dunia katuranggan burung perkutut, jangan sampai kita salah milih burung. Juga harus teliti dan juga harus dipahami, jangan sampai melenceng pemahaman dunia katuranggan seperti itu. Wallahualam, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain supaya kita semua bisa bersama-sama langsung kaweruh lewat channel ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.